Reading kali ini menceritakan energi dari seseorang yang sedang berdiling denganmu. Kamu bisa merasakan kedekatan jiwa dengannya, bahkan bisa merasakan apa yang dirasakannya tentang kamu. Orang yang sedang berdiling denganmu saat ini sedang mengalami fase menerima pemahaman tentang dirinya sendiri. Dia menemukan arti dirinya melalui kejadian-kejadian yang datang padanya. Seolah-olah Tuhan, dan semesta memaksanya melihat betapa seringnya orang yang berdiling denganmu ini membohongi dirinya sendiri. Yang paling sering dilakukannya adalah menolak kebenaran, walaupun sudah tahu tentang kebenaran. Misalnya, orang yang berdiling denganmu ini mengetahui tentang kebenaran, dia lebih memilih menolak kebenaran itu, apalagi jika kebenaran itu menjauhkannya dari tujuan hidupnya. Orang yang berdiling denganmu ini tidak menyangkal dengan menciptakan kebohongan baru. Dia benar-benar tidak mau menerima kebenaran. Jadi, langkah apapun yang dilakukannya atau tindakan apa saja yang dipilihnya melukai banyak orang, termasuk melukaimu. Kebiasaan-kebiasaan itu membentuknya menjadi pribadi yang tidak bisa adil. Keputusan yang diambilnya sering sekali tidak adil untukmu dan menyakitimu. Apalagi jika pilihan hidup yang harus dihadapinya tentang materi atau keduniawian, maka kamu akan menjadi pilihan berikut: kamu selalu dikalahkan dan diabaikan jika orang yang berdiling denganmu ini berhadapan dengan materi atau pangkat keduniawian, atau nama tenar dan lain-lain. Beberapa yang menyimak pernah ditinggalkan karena dikalahkan oleh pilihan lain yang lebih berpangkat atau lebih kaya. Walaupun secara fisik kamu lebih baik daripada pilihannya, itu beberapa yang menyimak ditinggalkan begitu saja setelah berhasil mencapai cita-citanya. Otomatis, pilihan itu membuat kamu tersakiti dan merasa kehilangan rasa percaya diri. Orang yang berdiling denganmu ini sangat kuat berpegang pada duniawi, jadi bukan karena fisikmu atau apapun yang ada padamu yang menjadi pertimbangannya tetapi pilihan lain yang lebih menjanjikanlah yang selalu jadi pemenang dalam pikirannya. Jika orang yang berdiling denganmu ini sudah memiliki nama yang terkenal, dia akan melakukan apa saja agar bisa menjaga namanya bahkan jika harus mengorbankan orang yang dikasihinya. Jika atasannya memilihkan jodoh untuknya, dia pasti lebih memilih saran dari atasannya, Seolah-olah kamu tidak memiliki arti yang spesial dalam hidupnya, padahal kamu adalah pasangan jiwanya. Saingan terberatmu adalah segala sesuatu yang bersifat material, karena orang yang berdiling denganmu ini fokus pada kekayaan dan tahta duniawi. Walaupun hatinya merasakan perasaan mendalam padamu, tetap saja dia akan tega memalingkan wajahnya darimu. Dia bahkan berusaha sekuatnya mematikan perasaannya dan mengalihkan emosi yang dirasakannya, tetapi di Reading terbaca. Dalam hati kecilnya, orang yang berdiling denganmu ini menyadari dia tidak bisa menghapus tentang kamu. Dia bahkan tahu perasaan cintanya padamu tidak bisa dihilangkan. Dia juga sebenarnya menyadari, walaupun dia berusaha fokus pada materi, kamu tetap tidak tergantikan. Di fase hidupnya saat inilah hal-hal semacam itu sedang diperlihatkan oleh semesta, seakan semesta berkata siapa yang sebenarnya sedang dibodohinya. Karena sebenarnya, orang yang berdiling denganmu ini sedang mempermainkan dan membodohi dirinya sendiri. Itu sebabnya dikatakan, seberapa besar ketidakadilan yang dilakukannya padamu Sebenarnya, dia sedang menyakiti dirinya sendiri karena tahu tentang kebenaran di lubuk hatinya. Semesta memaksanya menerima informasi bahwa orang yang berdiling denganmu ini bukan lagi menyangkal kebenaran, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Jelas-jelas dia ini mengetahui kebenaran, tetapi memilih tidak mau menerimanya. Artinya, keputusan apa saja yang diputuskannya berdasarkan kesadaran. Kamu yang resonate dengan reading ini memang sedang berdiling dengan seseorang yang keras hati dan angkuh pada apapun keputusan yang diambilnya. Walaupun orang ini tampak baik atau lembut dalam bersikap, tetapi dia memiliki karakter keras hati dan sombong akan dirinya sendiri. Tidak heran jika pilihan yang diambilnya selalu berputar pada hal-hal yang bisa membuatnya merasa bangga. Bahkan jika harus mengorbankan orang yang disayanginya, dia tidak ragu melakukannya. Di reading ini kamu sebenarnya tahu dan bisa merasakan dia mencintaimu. Bahkan kamu tahu dengan pasti dalam lubuk hatinya kamu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kamu juga tahu keputusan hidupnya akan selalu berputar di material. Situasi ini sangat berat dan menyiksamu karena kamu ingin pembuktian dari rasa cinta itu tetapi yang terjadi sebaliknya. Apalagi orang yang berdiling denganmu justru terus memilih mengingkari perasaannya sendiri. Tidak ada masa depan indah yang sejati dalam bayangannya, karena dia akan selalu melihat masa depan duniawi adalah tujuan hidupnya. Jika orang yang berdiling denganmu ini dihadapkan pada dua pilihan antara materi duniawi atau cinta sejati, dia akan selalu condong kepada pilihan duniawi yang terlihat menjanjikan. Baginya, bersamamu tidak akan memberinya kehidupan yang penuh kemakmuran dan kelimpahan. Bisa jadi anggapan itu ada, karena dia merasa lemah jika memilih hatinya yang mencintaimu. Seperti dikatakan di awal tadi, kartu berikutnya menyatakan perasaan emosional sedang datang menghampirinya, semesta memaksanya merasakan perasaan mendalam dalam hatinya. Jika dulu dia selalu menekan perasaan terdalam tentang kamu, saat ini perasaan itu mendesak keluar dan semakin membesar. Sehingga orang ini tidak bisa lagi mengingkari perasaannya padamu. Yang tadinya dia tidak peduli pada perasaannya sendiri, kali ini dia menyadari sepenuhnya betapa cintanya dia padamu. Semua keputusan dan tindakan yang sudah dilakukannya karena mengabaikanmu menyadarkannya bahwa selama ini dia sudah mengabaikan cinta sejatinya, sama saja artinya dia mengingkari dirinya sendiri. Kamu adalah jalan spiritual yang akan memberinya kebahagiaan yang hakiki. Namun, dengan sengaja dia lebih memilih kebahagiaan sesaat. Kesadaran-kesadaran seperti itu selalu datang kepadanya. Saat ini, orang yang berdiling denganmu ini juga diterpa kesadaran hebat tentang beberapa orang dekatnya yang mempengaruhi semua keputusannya di masa lalu, apalagi lingkungan hidupnya penuh dengan kompetisi dalam mengejar duniawi. Sehingga dia berpikir cinta sejati bisa didapat dalam pengejaran duniawi. Dia tidak pernah berpikir kamu adalah cinta sejatinya dan pasangan jiwanya, sampai semesta memaksanya merasakan emosinya sendiri, pengalihan diri, dan usaha membunuh perasaannya sendiri. Sebenarnya sama saja dengan menjauhkan dan membunuh hatinya sendiri, sama saja membunuh bagian dari dirinya sendiri, yaitu kamu. Bayangan-bayangan tindakannya di masa lalu banyak sekali yang jauh dari hati nurani. Semua itu disebabkan oleh keangkuhan hatinya. Saat ini, orang yang berdiling denganmu sedang sangat emosional, apalagi jika mengingatmu. Melihat kamu terus berjalan dengan tegar menghadapi hidupmu, membuatnya menyesali semua kesalahannya di masa lalu.